Coach, di babak kedua akan berada di grup F, ketemu Filipina, Vietnam, dan Irak. Bagaimana tanggapannya? Memang tim-tim lawan kita lebih baik daripada kita, jadi persiapannya harus lebih baik. Apa yang harus dievaluasi dari laga kemarin? Jadi lawan Brunei itu memang timnya di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, tetapi yang ini kita lebih fokus membuat organisasi untuk turnamen berikutnya. Berikutnya lawan Irak, apa yang jelas dari Irak? Irak ke jalan dia aja. Irak ke jalan atau ke lebih. Kita masih kalah dalam sengaja, kita juga ini itu away고, jadi karena itu, lebih kita ini apa ada cendera. 우리가 어떻게 상대 친정에 가서 우리 경기 할 수 있을지 그런 자신감 상당히 필요하지 않을까요? memang lawan Irak apalagi kita away ya. Jadi pastinya lebih kuat dan lebih baik daripada kita. Jadi sebenarnya yang penting percaya diri pemain bagaimana bermain di daerah lawan. Coach, untuk kemarin kalau boleh evaluasi sedikit, kemarin kan di babak ke 65 tuh hampir separuhnya itu naturalisasi ditarik. Jadi banyak pemain lokal, tapi produktivitas golnya kurang. Apakah pengaruhi pemain naturalisasi? Atau itu sengaja? Sebelum ini, 아니요. 팀에 있어서 전술이 따로 있기 때문에 그런 부분에 대해서 생각을 안 했으면 좋겠어요. Tolong jangan pikirkan ke apa ya. Ini pemain lokal atau pemain lateral, tapi memang tim punya taktik sendiri. Jadi tolong hargai itu aja. Oke. Thank you. Terima kasih.